Ya oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel lur, di Mabar Vlog. Tong-tongan, jangan lupa tong-tongan. Ya. Oke lur, malah jadi kayak openingnya Mas Aditama es campur ya. Bruh. Tapi nggak apa-apa ya lur, ini bukan plagiat tapi terinspirasi ya lur. Bruh. Dan pada video kali ini lur, ini niatnya saya mau ngecek pin Google AdSense ya yang ada di kantor pos, soalnya apa namanya ini dari Google-nya udah ngirim pin Google AdSense sekitar tanggal 13 November 2023 ya, sampai hari ini berarti hitungannya udah kurang lebih hampir 1 bulan ya, sedangkan pengiriman itu estimasinya sekitar 2-3 minggu ya, sekarang udah hampir 1 bulan. Jadi kita putusin mau tak cek dulu ya, soalnya belum sampai saat ini tuh belum nyampe-nyampe gitu lur, takutnya udah nyampe di pos tapi apa namanya belum dikirim ke alamat rumah ya. Soalnya kemarin-kemarin pas tanggal 5 nih kalau nggak salah itu juga udah di email lagi, saya ya udah di email bahwasannya tuh harus cepat-cepat itu ya konfirmasi pin Google AdSense ya, soalnya udah dikirim kayak gitu ya, cuma saya sendiri kan belum menerima ya. Jadi ini mau tak cek, baru sempat ya, ini hari Sabtu tanggal berapa ini, tanggal 9 Desember 2023 ya, ini beberapa hari lagi itu 1 bulan pas ya, 1 bulan namanya nunggu pin AdSense ya lur. Dan nanti kalau misalnya 1 bulan pas belum ada pin AdSense-nya atau sekarang belum ada, ya nanti pengajuan untuk yang kedua kalinya ya lur. Dan ya moga-moga sih hari ini ada ya. Sebenarnya sih ini ya lur, apa namanya, saya tuh kabar ya, dalam artian tuh ya soalnya belum ada uangnya gitu ya di rekening atau di saldo Google AdSense ya, intinya di situ belum ada uangnya, atau ada uangnya cuma belum bisa diambil lah ya, belum memenuhi syarat. Intinya masih sabar, cuma kan masalahnya takutnya pinnya itu nggak nyampe ke alamat gitu ya lur. Soalnya kalau nanti sampai 4 bulan nggak ada pin AdSense itu YouTube saya itu nggak bisa dikasih iklan lagi ya, atau mungkin di pending untuk monetisasinya kayak gitu ya. Jadi akhirnya ya sebisa mungkin harus cepat-cepat, ini yang langkah terakhirnya ya lur. Oke, ini udah di depan pos pos kecamatan ya. Ini saya mau cek dulu ya lur. Oke, moga-moga aja ada ya lur. Oke lur, kayak gitu aja. Langsung ke kantor pos ya. Di sana ya. Oke lur, ini udah di dalam ya. Udah di dalam kantor pos. Lagi nunggu antrian dulu, geng. Semoga aja ada ya, kalau nggak ada ya nanti kalau udah 1 bulan bakal tak ajuin lagi untuk pin AdSense-nya ya lur. A few moments later. Oke lur, jadi untuk pin AdSense-nya itu belum ada ya, atau belum nyampe tuh di pos ini ya, di pos kecamatan. Tapi tadi apa sempat hubungin kantor pos pusat ya. Kemungkinan sih ada ya, soalnya belum direkap di sana. Jadi nanti ditunggu saja lur. Semoga saja ada ya. Tadi udah nyerahin alamat saya juga sama nomor WA ya. Nanti kalau ada itu dihubungi ya. Oke, kayak gitu aja lur untuk informasi kali ini ya. Semoga cepat-cepat nyampe ya lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.